Jose Mourinho menilai bahwa Inggris tidak layak mendapatkan hadiah penalti. Wasit Danny McAuley pun tampaknya tidak bisa tidur nyenyak. Inggris versus Denmark tersaji pada babak semifinal Euro 2020 yang berlangsung di Wembley Kamis dini hari. Tim Dinamit unggul duluan lewat gol Michael Damsgaard dan Inggris menyamakan skor berkat bunuh diri Simon Kjær. Skor satu sama bertahan di waktu normal dan laga harus ditambah 2 kali 15 menit. Pada situasi ini The Trillions dapat hadiah penalti di menit ke-104 yang sukses dieksekusi Harry Kane dan membawa Inggris ke final. Sukses Inggris ini menjadi perdebatan terkait hadiah penalti karena Raheem Sterling jatuh di kotak penalti. VAR sempat meninjau keputusan wasit asal Belanda Danny McAuley. Dari tayangan ulang, Joachim Mechli tidak terlihat jelas melakukan kontak dengan Sterling. Di sisi lain ada Matthias Jensen yang juga menempel pemain milik Manchester City tersebut. Saya mengatakan apa yang saya lihat, mungkin Anda tidak menyukai pendapat saya kali ini. Itu bukan penalti. Pada level ini semifinal Euro saya benar-benar tidak mengerti keputusan wasit. Saya kurang mengerti kenapa VAR tidak membawa wasit ke layar atau membatalkan keputusan. Bagi saya itu tidak pernah menjadi penalti. Tutup dari Mourinho. Sergio Ramos mengungkapkan alasannya bergabung ke Paris Saint-Germain. Ramos resmi diperkenalkan secara resmi sebagai pemain anyar PSG. Bek 35 tahun itu diikat kontrak di Parc des Princes hingga Juni 2023. Ada alasan tersendiri mengapa Ramos memutuskan pindah ke PSG. Menurutnya klub asal Paris itu adalah tempat terbaik untuk terus mewujudkan mimpi-mimpinya di dunia siklik bundar. Tempat terbaik untuk terus bermimpi, klub terbaik untuk terus menang. Kami akan berjuang dengan segalanya dan untuk semuanya. LS PSG, kata Ramos dalam akun Twitter miliknya. Kedatangan Ramos ke Parc des Princes disambut gembira bos PSG Nasir Al-Khelaifi. Dia menyebutkan mantan kapten Real Madrid itu sebagai pemimpin sejati. Sergio adalah pesepak bola yang lengkap, salah satu bek terbaik dalam sejarah sepak bola. Seorang pesaing, pemimpin, serta profesional sejati. Saya bangga melihatnya mengenakan seragam kami dan saya tahu bahwa para penggemar memiliki sambutan luar biasa untuknya, kata dari Al-Khelaifi. Legenda sepak bola Inggris Gary Lineker meminta agar para supporter timnas Inggris tidak mencemooh lagu kebangsaan Italia saat kedua kesebelasan berhadapan di partai final Piala Eropa. Partai final akan dimainkan di Stadion Wembley yang terletak di kota London. Artinya mereka akan tampil di depan para pendukung sendiri. Situasi sebaliknya justru dirasakan Italia pada partai final Piala Eropa. Meski punya penggemar yang cukup banyak, jumlah pendukung kedua tim yang hadir di Stadion Wembley dipastikan akan berbeda jauh. Alasan ini yang membuat Lineker mengimbau kepada para supporter timnas Inggris agar tidak melakukan tindakan yang tidak diharapkan, seperti mencemooh lagu kebangsaan negara lain. Jika Anda cukup beruntung untuk mendapatkan tiket ke final, tolong, tolong jangan mencemooh lagu Italia, tulis Lineker di akun Twitter pribadinya. Sebelumnya, UEFA telah mengambil tindakan tegas terhadap para supporter timnas Inggris karena mengganggu lagu kebangsaan Denmark di partai semifinal. Selain itu, mereka juga kedapatan mengarahkan laser ke kiper timnas Denmark. Lionel Messi akhirnya mampu membawa Argentina ke final Copa America 2021. Messi sampai berdarah-darah kakinya di lapangan pada laga semifinal. Argentina melaju ke final Copa America 2021. Sudah ada Brazil, calon lawannya yang menanti. Dilansir Detik Sport dari berbagai sumber, ada momen yang mencuri perhatian kala Argentina berjumpa Kolombia di babak semifinal Copa America 2021. Yaitu momen kakinya Lionel Messi berdarah-darah. Terlihat darah merembes ke kaos kaki kiri Lionel Messi di bagian pergelangan kakinya. Terlihat jelas warna merahnya. Dikabarkan kulit pergelangan kaki Messi itu robek sehingga sampai mengeluarkan darah. Meski begitu kondisi Messi disebutkan baik-baik saja. Diketahui wasit mengeluarkan 6 kartu kuning buat Kolombia. Keenam kartu kuning itu gara-gara melanggar Lionel Messi. Lionel Messi sendiri tampil apik di laga tersebut dengan membuat 1 asis di laga tersebut. Malah sejauh di Copa America 2021 ini, Lionel Messi sudah terlibat dalam 9 dari 11 gol Argentina. Nasib punggawa Barcelona Philippe Coutinho masih luntang-lantung sampai saat ini. Berencana dilepas Barcelona, Coutinho belum juga menemukan pelabuhan baru. Tetapi kabar baik tampaknya kini datang untuk mantan pemain Liverpool itu. Pasalnya Leicester City menunjukkan minat besar kepada Philippe Coutinho.
Pemain berusia 29 tahun itu memang diketahui harus melewati masa-masa sulit selama membela Barcelona. Kesulitan mendapatkan jam bermain, kini penderitaan Coutinho bertambah karena cedera yang menderanya. Coutinho diketahui masih dalam pemulihan usai menjalani operasi lutut. Di tengah kondisi ini, dia pun diperkirakan akan segera meninggalkan Stadion Camp Nou. Leicester City sendiri harus bergerak cepat jika tak mau kehilangan kesempatan mendatangkan Coutinho, sebab Inter Milan dan AC Milan juga menunjukkan minat. Juan Mata akan bertahan di Manchester United hingga musim depan. Lalu apa yang menjadi alasan sang gelandang memutuskan tetap bertahan di klub? Kontrak Mata sejatinya berakhir pada musim panas ini. Namun pemain berusia 33 tahun itu telah memutuskan untuk memperpanjang masa tinggalnya bersama MU hingga musim depan. Mata mengaku sangat bahagia menaikkan kontrak baru bersama Setan Merah. Dia sudah tidak sabar untuk memulai musim baru bersama Manchester United. Saya merasa sangat bahagia dan bersemangat dan segar dan berenergi untuk musim baru, kata Juan Mata di situs resmi klub. Mata mengakui bahwa dirinya sempat mendapatkan tawaran dari klub lain, namun dia memutuskan bertahan karena merasa masih punya urusan yang belum selesai di MU. Tentu saja karena saya adalah free agent di akhir kontrak saya dan sangat normal di dunia sepak bola. Anda menerima beberapa panggilan dari klub yang berbeda dan berpikir tentang kemungkinan tahap baru dalam karir Anda. Tentu saja saya juga bertahan karena saya masih percaya saya bisa memberikan begitu banyak untuk tim dan saya pikir klub juga percaya hal yang sama, tutup dari Juan Mata. Paris Saint-Germain dilaporkan telah mengambil keputusan untuk mengejar Paul Pogba setelah Manchester United menetapkan harga yang diminta sebesar 50 juta pound sterling untuk sang gelandang menurut laporan dari Prancis. Pogba 28 tahun memiliki sisa kontrak kurang dari 12 bulan di Old Trafford dan Setan Merah bersedia berpisah dengan pemain Prancis itu dengan biaya yang pantas. Pogba diyakini berada di urutan berikutnya dalam daftar bos Parc des Princes setelah mereka mengamankan tanda tangan gelandang Georginio Wijnaldum, bek kanan Achraf Hakimi dan bek tengah Sergio Ramos. Pesaing PSG untuk tanda tangan Paul Pogba adalah Real Madrid dan Juventus. Namun kedua tim itu tampaknya tidak mau mengajukan tawaran yang cukup besar musim panas ini. Jika harapan PSG untuk memboyong Pogba ke kota kelahirannya tidak terwujud, mungkin mereka akan membuka pembicaraan mengenai prakontrak pada Januari 2022. AC Milan akan segera meresmikan rekrutan keempat pada bursa transfer musim panas ini, yang diketahui merupakan bintang muda Real Madrid. Pada bursa transfer musim panas 2021 ini, AC Milan telah meresmikan 3 pemain baru, yakni McMaignan, Fikayo Tomori dan Sandro Tonali. Setelah itu AC Milan akan segera mengumumkan rekrutan keempat yakni Brahim Diaz. Pemain berusia 21 tahun itu musim lalu dipinjam oleh Rossoneri dari Real Madrid hingga kontrak berakhir pada 30 Juni 2021. Brahim Diaz tampil bagus bersama pasukan Stefano Pioli dengan mengemas 7 gol dan 4 assist dalam 39 pertandingan. Karena raihan tersebut, pemain asal Spanyol itu membuat Stefano Pioli tertarik untuk kembali menggunakan jasanya pada musim depan. Menurut laporan Semper Milan, proses negosiasi AC Milan dan Real Madrid telah berjalan dengan lancar. Diaz akan kembali ke Milan dengan status pinjaman dengan opsi pembelian sebesar 22 juta euro. Real Madrid kembali ditangani Carlo Ancelotti. Nacho Fernandes mengaku sangat senang bisa bekerja sama dengan Ancelotti lagi. Ancelotti kembali dipercaya untuk melatih Real Madrid pada musim panas ini. Dia didapuk sebagai pengganti Zinedine Zidane yang memutuskan mundur dari kursi kepelatihan Los Blancos. Ancelotti dikontrak Los Blancos selama 3 musim. Ini menjadi periode keduanya melatih Real Madrid. Nacho merasa sangat senang bisa kembali bekerja sama dengan Ancelotti. Dia ingin memenangkan gelar lagi bersama pelatih asal Italia tersebut. Dia pelatih yang fantastis, dia menangani klub-klub hebat. Bahkan kami memenangkan Liga Champions untuk pertama kalinya dengan kelompok pemain ini, kata Nacho di situs resmi klub. Jose Mourinho berkata bomber Juventus Cristiano Ronaldo tak perlu mencemaskan kehadirannya di Italia. Mourinho telah kembali ke Serie A demi menukangi AS Roma, yang berarti ia bisa berhadapan dengan bekas anak asuhnya selama di Real Madrid musim depan. Pelatih asal Portugal itu ditanyai apakah kompatriotnya harus mencemaskan soal menghadapinya lagi.
Mourinho menjawab dengan kelakar bahwa pemain 36 tahun itu beruntung ia hanya akan melihat dari bangku pelatih dan bukannya bermain sebagai bek. Tidak, karena saya bukan bek tengah. Jika saya bermain sebagai bek tengah, saya akan menyikatnya. Tapi sayang saya tidak cukup bagus dan terlalu tua untuk melawannya, ujar dari Mourinho. Mourinho menegaskan tak ada artinya membandingkan mereka berdua dengan berkata, ada pelatih dalam sejarah klub yang jangan pernah Anda bandingkan dengan yang lain. Di Roma misalnya, jangan bandingkan Fabio Capello atau Nils Lidholm dengan pelatih lain. Untuk Inter Milan, jangan pernah bandingkan Helenio Herrera atau saya dengan pelatih lain karena Anda tak boleh melakukan itu. Tegas dari Mourinho.